Sejahtera berita perdana malam ini bersama saya, Syahril Sarafuddin. Dan saya, Nurul Hidayah Nawai. Berikut paparan utama malam ini. Movac bantu percepat kadar pemberian vaksin di kawasan pedalaman dan pinggir bandar. Tiada kes myokarditis dan perikarditis susulan penggunaan vaksin jenis mRNA. Memang suka sangat. Kita ialah masa kita tak terbuang itu, memang memudahkanlah. Kalau ke pedal pun senanglah kat sini kan. Ha, jangan vaksin kan. Ada kemudahan bagus. Orang dia cakap dia kata ni daftar dia kata dok. Kita cocok dok kata kat rumah. Kata-kata dok lagi dah daftar tu. Kata anak pun daftar. Daftar seminggu. Tak ia ada orang kenal. Kata dia buat lah. Baik, itu reaksi warga emas berhubung vaksin COVID-19. Di Langkawi, Tok Pora wanita warga emas berusia 106 tahun menerima suntikan dos pertama vaksin hari ini. Sepera Amin, antara 222 penerima suntikan di pusat outreach vaksinasi COVID-19 di Pulau Tubah. Baik, tanpa rasa gentar, Tok Pora sebaliknya mengajak anak muda sama-sama menyahut saranan kerajaan mendaftar seterusnya mendapatkan vaksin COVID-19. Banyak orang muda-muda orang tak takut nak cucu. Mailah cucu, cucu tak sakit pun. Seronok pula. Program pertama kali diadakan di dua buah perkampungan di Pulau Tubah antara inisiatif kerajaan memudahkan warga emas menerima vaksin. Penduduk di Pulau Tubah dan Pulau Dayang Bunting menyumbang 15% menerima keseluruhan vaksin di Langkawi. Sebenarnya hari ini program mobilisasi vaksin komuniti atau MOVAC dilancarkan di seluruh negara memfokuskan masyarakat luar bandar atau pinggir bandar termasuk warga emas dan orang kurang upaya OKU. Ia bagi memudahkan mereka mendaftar seterusnya menerima vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Menurut Menteri Perpaduan Datuk Halimah Mohamad Saddiq, program kerjasama antara kementeriannya dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sebagai usaha memastikan penduduk luar bandar tidak ketinggalan menerima vaksin. Ia berikutan golongan itu masih kurang mendaftar disebabkan beberapa faktor termasuk capaian internet. Bagi memastikan kejayaan program, kemudahan pengangkutan seperti bas diubah suai untuk dijadikan pusat pemberian vaksin. Ketika ini, 10 bas disediakan untuk kegunaan di negeri seperti Kelantan, Terengganu, Perak dan Selangor. Sama-sama kita menjalankan gerakan besar-besaran ini supaya rakyat jelata yang mana yang dah masuk dalam senarai penerima vaksin akan menerima vaksin tanpa bergerak jauh daripada tempat kediaman mereka. Beliau meninjau operasi MOVAC di Felda Lok Hang Barat, Kota Tinggi. Seramai 498 individu menerima vaksin melibatkan tiga gugusan iaitu Felda Lok Hang Barat, Timur dan Selatan. MOVAC yang merangkumi tiga unit gerak kerja iaitu unit panggilan, mobilisasi dan tindakan komuniti itu adalah satu ekosistem sokongan bagi melancarkan program vaksinasi negara yang dikendalikan oleh sukarelawan komuniti Rukun Tetangga KRT. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zuraida Kamarudin berharap pelancaran program itu di Pulau Pinang diyakini dapat meningkatkan kadar janji temu vaksinasi. Sistem support sokongan yang kita telah initiate di bawah KPKT. So, jadi kita harap dengan call center, dengan mobile unit, dengan jangkauan community dan juga dengan mobile clinic, kita akan dapat meningkatkan
vaccination suntikan dari kepada rakyat Malaysia untuk kita mencapai target yang telah dibentang oleh PM dan juga semoga kita akan dapat pulihkan ekonomi lagi. So, jadi kementerian-kementerian semua telah mobilize jentera-jentera kerajaan untuk sampai ke akar umbi untuk pastikan rakyat mendaftar dan juga datang untuk buat vaccination. Beliau mengulas perkara itu selepas sesi lawatan di PPV Balik Pulau. Vaksinasi harian bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan terus mencatat peningkatan dengan rekod pemberian sebanyak 180,066 dos malam. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba memaklumkan seramai 147,616 individu menerima dos pertama manakala 32,450 lagi menerima dos kedua. Setakat semalam, seramai lebih 1.553 juta individu telah melengkapkan dos dua vaksin COVID-19 dan seramai 3.95 juta individu telah menerima dos yang pertama. Sementara itu, 15,072,779 orang telah mendaftar dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Berikut data harian vaksinasi COVID-19 dan pendaftaran mengikut negeri. Tiada kes dengan risiko myokarditis dan perikarditis yang dikaitkan dengan penggunaan vaksin COVID-19 jenis mRNA dikesan di negara ini. Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan perkara tersebut susulan laporan yang didakwa berlaku di beberapa negara termasuk Amerika Syarikat, United Kingdom dan Singapura baru-baru ini. Kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan tiada laporan kesan adverse susulan imunisasi AEFI spesifik untuk myokarditis dan perikarditis diterima oleh bahagian regulatory farmasi negara NPRA. Myokarditis merupakan radang pada otot jantung sementara perikarditis pula merujuk kepada radang pada lapisan luar jantung. Simptom atau gejalanya termasuk sakit dada, perubahan pada kadar degupan jantung serta kesukaran bernafas. Ketika ini hanya satu jenis vaksin mRNA iaitu Comirnaty keluaran Pfizer BioNTech telah diluluskan pendaftaran bersyarat di Malaysia. Oleh itu, KKM merumuskan bahawa profil keselamatan vaksin kekal positif dan penggunaannya dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan tidak terjejas. Berikut situasi terkini COVID-19 dalam negara. Kes sembuh direkodkan 6,918 kes mengatasi jumlah kes baharu yang direkodkan hari ini iaitu 5,911 kes. Sementara 73 kes kematian dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 4,349. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. Satu jawatan kuasa akan ditubuhkan antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Kerajaan Negeri Sarawak bagi melancarkan proses vaksinasi di kawasan pedalaman. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberitahu buat masa ini kerjasama itu telah memutuskan 6 lokasi awal program vaksinasi di kawasan pedalaman. Kita bersetuju tadi, bersetuju untuk mewujudkan satu komiti jawatan kuasa bersama antara ATM yang diketuai oleh Panglima Medan Timur bersama dengan pihak Kerajaan di Sarawak supaya kita boleh mewujudkan satu komiti ini untuk melihat bagaimana yang perlu dilaksanakan dari segi logistik, dari segi kawasan-kawasan baru yang dikenal pasti dan sebagainya. Jelasnya, peak secara outreach itu akan dikendalikan oleh Combat Medic Vaccination Team, CMVT, terdiri dari pegawai perubatan ATM, paramedik dan petugas kesihatan. Datuk Seri Ismail Sabri menyatakan demikian selepas melawat program vaksinasi pandu lalu tentera darat di Kem Wara Tuang, Sarawak.
Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Ismail memaklumkan ATM akan membina sebuah hospital Medan di Labuan bagi menampung pesakit COVID-19 yang semakin meningkat. Keputusan untuk membina hospital itu dibuat setelah melihat peningkatan kes positif COVID-19 yang mendadak sehingga seluruh Labuan diletakkan di bawah PKPD. Jelasnya dalam sidang media berkaitan di Samarahan, KKM telah meminta pihaknya untuk menyediakan hospital Medan memandangkan jumlah katil di hospital sedia ada berada pada tahap kritikal. Untuk itu, pasukan teknikal ATM akan digerakkan ke Labuan pada Selasa ini dan hospital itu dijangka beroperasi mulai 27 Jun dilengkapi 90 katil, 4 katil ICU, 8 doktor termasuk pakar perubatan dan 30 anggota paramedik. 16,000 dos suntikan sebulan mampu dicapai menerusi pembukaan pusat pemberian vaksin PPV sementara masjid di seluruh Terengganu. Menurut Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Ahmad Amzat Hashim, langkah itu antara inisiatif kerajaan untuk menyegerakan program vaksinasi di negeri itu yang akan dilaksanakan sebelum musim tengkujuh. Beliau yang mengadakan tinjauan di PPV Masjid di At-Taqwa, Kampung Durian Burung menjelaskan, tiga lokasi PPV masjid yang beroperasi mengikut jadual setiap hujung minggu menyasarkan sehingga 500 suntikan sebulan. Projek rintis itu dikendalikan sepenuhnya 60 sukarelawan Pertubuhan Amal Perubatan Ibnu Sinar Terengganu PAPISMA. Kita cakap tentang apa ni suntikan dalam bentuk pelibatan sukarelawan, sudah tentulah apa ni tumpuan masa yang diberikan hujung minggu. Jadi kita mensasarkan barangkali mungkin di setiap daerah akan ada satu ataupun dua bagi kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Sebenarnya di peringkat CITF, di peringkat pusat pun kita ada menerima permohonan untuk mengadakan PPV di rumah-rumah ibadat yang lain yang memang kita ada bagi kelulusan. Jadi bukan kata masjid saja. Tambahnya, tahap kesedaran masyarakat terhadap keperluan vaksin COVID-19 semakin meningkat apabila lebih 70% hadir janji temu di PPV ditetapkan berbanding 60% sebelum ini. Di Perak, penambahan 6 PPV baharu pada bulan depan diyakini membantu menyegerakan proses vaksinasi di negeri itu. Exco Negeri Muhammad Akmal Kamarudin berkata, setiap PPV dapat memberikan suntikan kepada kira-kira 400 hingga 600 individu sehari selain menampung keperluan vaksinasi untuk penduduk luar bandar. 6 PPV tersebut adalah di Selama, Lenggong, Beruas, Felkra, Seberang Perak, Sungai Siput dan Gopeng. Jelas Akmal Kamarudin, selepas mengadakan tinjauan di Klinik Kesihatan Sungai Bayo Selama, kira-kira 6,000 orang asli Perak telah divaksinasi dan proses tersebut masih diteruskan. Setakat 16 Jun lalu, lebih 233,000 penduduk Perak telah menerima vaksin dos pertama, manakala lebih 138,000 penduduk sudah menerima dos yang ketiga. 60 orang asli termasuk 27 ketua kampung atau Tok Batin dari seluruh negeri Selangor menerima suntikan vaksin hari ini. Program anjuran Kementerian Pembangunan Luar Bandar di Hospital Orang Asli Gombak itu merupakan satu usaha bagi meyakinkan mereka terhadap pengambilan vaksin. Laporannya bersama Siti Nurul Husna Bukhari. Kehadiran 27 Tok Batin daripada pelbagai latar belakang dan kampung secara sukarela tanpa sebarang paksaan amat mengagumkan. Bukan setakat menyedari kepentingan suntikan vaksin, mereka cukup berterima kasih dan gembira dengan keprihatinan yang ditunjukkan kerajaan terhadap masyarakat orang asli. Memang satu hari saya nak kempen juga kepada anak-anak buah bahawa tak payah takut sangat dengan dengar perkara-perkara luar. Menyedari tanggungjawab berat sebagai ikon kepada anak-anak buah, Nengka Anak Mat yakin tindakannya mampu menarik lebih ramai masyarakat orang asli mengambil suntikan vaksin. Kita bagi nak bagi tahu kepada anak-anak buah kita. Yang setengah tu dia bila klinik datang, dia orang lari. Lari ke hutan, lari ke sungai. Kadang-kadang ibu bapa mak dia bawa anak dia ke sungai. Dia pergi bawa ke laut. Kalau kita satu sakit, kadang-kadang tutup demam. Dalam Malaysia ni,
orang asli Senanyum Malaysia, kalau boleh ambillah cucu vaksin. Ha. Jadi mungkin kita sekarang ni dalam kampung, tapi sekarang ni kita kalau macam dulu hasil-hasil dalam hutan, tapi sekarang tak ada dah. Kena kerja luar, kerja kilang. Menurut Timbalan Menteri KPLB Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad, pendaftaran vaksin dalam kalangan orang asli sudah bertambah namun masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi sekarang ini dalam usia kita masih banyaklah sebenarnya, kita dah mencecah 40% sebenarnya. 40% dan 60% tu ada yang dah menghantar borang, tidak menerima, kita dalam proses membujuk supaya itu kita lancarkan supaya ikon mereka, Tok Batin-Tok Batin ini divaksinkan hari ini. Dan saya yakin Tok Batin-Tok Batin inilah yang akan membujuk kembali agar angka kita boleh meningkat lebih tinggi lagi. Sehingga kini, 66,859 orang asli telah mendaftar sebagai penerima vaksin dengan 26,469 individu bersetuju menerima suntikan. Jumlah itu meningkat 10,000 orang dalam tempoh 11 hari. 82 kes positif dengan 3 kematian melibatkan kawasan penempatan orang asli turut direkodkan di seluruh negara. Bagi memastikan masyarakat yang layak menerima vaksin dan menerima suntikan berkenaan sekalipun mereka berada di luar bandar, hari ini JKOA sekali lagi turun padang ke Hospital Orang Asli Gombak bagi menyantuni 60 orang dari kalangan masyarakat orang asli. 27 daripadanya terdiri daripada Tok Batin yang juga dijadikan ikon, bagi membawa lebih ramai anak buah mereka untuk menerima dan juga bersetuju untuk menerima suntikan berkenaan. Lindung diri, lindung semua. Saya Siti Nurul Husna Bukhari untuk Berita RTM. Laporan rancangan Malaysia ke-12 ambil kira semua faktor berhubung keadaan semasa negara. Paparannya seketika nanti, terus setia bersama Berita RTM. Ke perkembangan ekonomi. Laporan rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 akan mengambil kira semua faktor berhubung keadaan semasa serta pasca COVID-19 termasuk pelan pemulihan negara. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad, setakat ini laporan RMK-12 hampir 97% siap dan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Dalam masa terdekat saya akan bentangkan yang terkini. Dah banyak kali dah bentang ke kabinet, tapi dalam masa terdekat saya akan bentangkan kepada Jemaah Menteri Rancangan Malaysia ke-12. Ya. Dan ini sudah pasti akan mengikut kira semualah. Keadaan COVID, pasca COVID, norma baru, pelan pemulihan, semuanya akan ambil kira insyaAllah. Sementara itu, jelasnya setiap strategi dilaksanakan kerajaan telah dibincang secara teliti termasuk pelan pemulihan negara yang dilaksanakan. Beliau berharap semua pihak bersabar dan memberi ruang kepada kerajaan dalam memastikan pelan pemulihan negara berjaya mencapai matlamat. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Mustafa memaklumkan kerajaan juga sedang meneliti permohonan kebenaran sektor perniagaan untuk melanjutkan operasi sehingga 10 malam dalam tempoh PKP 3.0. Beliau yang juga ahli parlimen jeli ditemui media selepas meninjau pelaksanaan program outreach vaksinasi COVID-19 di pekarangan Pusat Khidmat Ahli Parlimen Jeli. Pelan pemulihan negara seperti diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini dibuat berdasarkan perancangan teliti dan tidak dirangka secara tiba-tiba. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, pelan pemulihan itu juga dibuat mengikut kerangka 6R yang dibentangkan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz pada November lalu. Katanya nilai ambang pelan pemulihan negara telah dibahagikan kepada 4 fasa mengikut perancangan teliti sejak Mac lalu. Beliau yang juga ahli parlimen Indra Mahkota optimis setiap fasa pelan pemulihan negara boleh dicapai mengikut jadual sekiranya mendapat kerjasama semua pihak melibatkan kerajaan, swasta dan rakyat. Ia kerana indikator 3 nilai ambang setiap peringkat perlu dicapai serentak sebelum boleh memasuki fasa seterusnya. Negara ini dia memerlukan pendekatan yang melibatkan peranan semua pihak, pihak kerajaan,
pihak swasta dan juga rakyat jelata. Kerana sebagai contoh, ya, kes harian takkan turun seandainya kita tidak mematuhi SOP itu sebagai contoh. Ya. Begitu juga dengan kadar vaksinasi. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media secara maya. Kerajaan diharap dapat memperkenalkan insentif khusus untuk golongan peniaga khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS supaya mereka dapat bertahan seterusnya melengkapkan usaha pelan pemulihan negara. Menurut Presiden Gerakan Ekonomi Malaysia, Armin Banias Pahamin, ia kerana terdapat beberapa sektor masih ditutup dalam beberapa fasa pelan pemulihan negara sebelum pembukaan penuh termasuk sektor sosial dilakukan. Kerugian yang dialami oleh usahawan dan peniaga ini bertambah tinggi setiap masa ia tak dapat dicapai. Pelan pemulihan ini, satu bajet perlu diperuntukkan untuk perniagaan yang mana kalau kerajaan tak dapat nak capai herd immunity dalam jangka masa dekat atau panjang, setiap masa tu semua peniaga-peniaga, semua bisnes dan perniagaan harus diberi kelonggaran daripada berbagailah. Telah mengenal pasti individu yang didaftarkan sebagai anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela tanpa pengetahuan mereka. Menurut menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin, pihaknya dalam proses mendapatkan maklumat lanjut daripada individu berkenaan untuk tindakan susulan. Kita dah pastikan jumlah keseluruhannya dan kita nak identify dan kita akan contact one by one untuk mengetahui dengan lebih jelas. Dahulu kita buat banyak manual, sebab itu hari ini bila kita nak convert benda tu semua dalam program yang telah pun kita masukkan, dalam sistem yang telah pun kita masukkan, saya minta supaya dia dapat kontak dan tahu bahawa siapa orang yang sebenarnya. Dalam pada itu, Datuk Seri Hamzah memaklumkan nama bakal Timbalan Ketua Polis Negara akan diumum dalam masa terdekat selepas mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dikunci penuh, itu gambaran terkini di Perumahan Awam Desa Rejang Setapak Kuala Lumpur. Hari ini merupakan hari kedua Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD dilaksanakan di lokaliti itu. Wartawan Suhaili Muhammad Nur meninjau lokaliti terbesar yang dikenakan PKPD di Ibu Negara. Awam Desa Rejang dengan keluasan 20.28 ekar dikenakan penguatkuasaan PKPD bermula semalam. Ia meliputi 12 blok bangunan dengan ketinggian 19 tingkat dan sebanyak 2,791 unit kediaman. Dianggarkan kira-kira 12,000 penduduk menetap di lokaliti ini. Berikutan 300 kes dan 7 angka kematian telah direkodkan di Perumahan Awam Desa Rejang Setapak Kuala Lumpur ini bermula 1 Jun yang lalu, kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan bermula 18 Jun sehingga 1 Julai 2021. Persoalannya, sejauh manakah tahap kesiapsiagaan penghuni dan agensi-agensi yang terlibat dalam melaksanakan penguatkuasaan ini? Dan penduduk berada dalam keadaan yang terkawal lah. Alhamdulillah, kemungkinan kita masih lagi menunggu barangan-barangan sebenarnya daripada hari pertama. Barangan yang dihantar oleh pihak JKM iaitu barangan asas. Dan hari kedua baru barangan itu sampai kepada para penduduk berperingkat-peringkat. Dan saya berharap penduduk-penduduk dapat mempunyai kesiapsiagaan yang kuat. Bersabar dan banyak bertenang menghadapi keadaan ini. Menurut Ketua Polis Daerah Wang Semaju, Superintenden Ashari Abu Samah, penduduk di Perumahan Awam ini dilarang membuat sebarang pesanan makanan atau barangan buat sementara waktu kerana ia berada di kawasan zon merah.
Untuk satu hari itu lebih kurang kita deploy 56 orang. Begitu dengan pihak negara, pihak tentera, iaitu untuk mengawal pos-pos kawalan di setiap pos yang telah kita sediakan ada 5 pos. Termasuk juga dengan kita punya di pusat bilik gerakan di TKPK. Selain daripada itu, ada juga bantuan-bantuan daripada agensi lain, iaitu daripada IPM, daripada TKD, daripada ATM, bomba dan sebagainya. Kita sebenarnya sentiasa memberi educate kepada diorang. Kita memberi penjelasan kepada diorang agar mereka ni memahami tujuan kita buat PKPD ini. Bukan kita nak menyusahkan mereka, bukan. Tujuan utama kita sebenarnya untuk membantu pihak PKD membuat saringan kepada semua blok-blok yang terlibat, terutama dua blok yang kita fokuskan, iaitu blok F dan blok L. Seramai 250 petugas daripada 9 agensi penguatkuasa ditugaskan bagi memastikan SOP PKPD dipatuhi. Antara yang terlibat, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Kementerian Kesihatan dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Penduduk di perumahan berdensiti tinggi ini dituntut bekerjasama demi keselamatan mereka, sekaligus membolehkan mereka bebas daripada wabak COVID-19. Suhail Muhammad Nur, RTM. Lebih 50 doktor pelbagai bidang dan kepakaran dari seluruh negeri didedahkan kemahiran mengendalikan mesin pengimbasan ultra bunyi dan jantung secara dalam talian dalam membantu memerangi COVID-19. Presiden Persatuan Pakar Perubatan Dalaman Maju dan Akut serta Ultrasound, Profesor Datuk Seri Dr. Paras Doshi memberitahu kursus kemahiran itu dapat membantu mengurangkan beban kerja petugas barisan hadapan khususnya di unit rawatan rapi ICU. Beliau yang juga salah seorang penceramah dalam webinar kursus pengimbasan ultra bunyi dan jantung berkata, pendekatan komprehensif itu bukan sahaja dapat mengesan awal penyakit jantung yang dialami oleh pesakit COVID, malah pesakit bukan kes COVID-19. Ini sebab ramai pesakit yang datang sekarang tidak semestinya COVID. Bolehlah dirujuk kepada fasiliti bukan COVID. Dengan ini, kita dapat menjimatkan tempat ICU, tempat ward dan pelbagai logistik lain supaya dapat digunakan untuk pesakit COVID-19 yang betul-betul memerlukannya. Penggunaan ultrasound dalam prosedur seperti line setting membolehkan prosedur dijalankan dengan lebih cepat dan tepat. Ini membolehkan masa doktor di dalam ward disingkatkan di samping membantu keselesaan pesakit. Tambahnya, setiap imbasan akan dirujuk kepada doktor pakar tertentu tanpa memindahkan pesakit yang dirawat di klinik kesihatan pedalaman ke hospital besar. Baik, seterusnya berita perdana kami teruskan dengan perkembangan sukan. Kita terus bersama rakan penyampai Nazri Fahmi. Silakan Nazri. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Beri ruang kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Demikian nasihat peneliti sukan Dr. Pekan Ramli kepada peminat bola sepak negara berhubung hala tuju program naturalisasi dalam skuad Harimau Malaya. Menurut beliau, program tersebut masih dianggap praktikal berdasarkan perkembangan dunia bola sepak terkini yang bersifat global. Tambah beliau, peminat perlu memberi masa kepada FAM bagi memperkemaskan mekanisme pemilihan sambil tidak menjatuhkan hukuman tergesa-gesa berdasarkan satu kejohanan sahaja. Saya percaya jika dilakukan dengan telus menerusi penilaian yang dibuat oleh sebuah jawatankuasa yang membabitkan pakar teknikal dan agensi kerajaan, projek ini boleh membawa hasil. Yang penting, keputusan memberi kewarganegaraan kepada pemain tidak boleh diputuskan secara individu oleh FAM. Sambil menganggap program naturalisasi ini sebagai satu kaedah merapatkan jurang dengan kuasa-kuasa Asia, beliau menyarankan kriteria yang ketat dan jelas dinyatakan dengan terang oleh FAM. Selain membuat penilaian calon-calon yang sesuai dari segi prestasi semasa dan usia yang sesuai, mereka hendaklah diwajibkan menyertai kursus kenegaraan dan jati diri sebagai satu cara untuk mereka menjiwai tugas dan tanggungjawab mereka. Isu berkenaan timbul selepas segelintir pihak mula mempertikaikan program naturalisasi FAM baru-baru ini.
Menjelang aksi Liga Malaysia yang akan bersambung tidak lama lagi, penyerang import Terengganu FC 2, Jordan Mintah meletakkan sasaran untuk meledak 30 gol dalam usaha memburu gelaran anugerah kasut emas. Untuk mencapai sasaran itu, beliau perlu mencari 15 lagi jaringan menerusi baki 10 perlawanan. Setakat ini, penyerang dari Ghana itu telah menjaringkan 15 gol secara keseluruhan. My target is 30 goals. When the league is going to start, I just pray God to give me favor to score 30 goals or to make some record, a record in Malaysia, or to score a 30 goals or to give me the golden boot. And now it's like I can say 15, so I have 15 more to go. Kelibat Mintah sebelum ini meraih perhatian apabila beliau yang diturunkan dalam 6 perlawanan di Liga Super menggantikan David Da Silva yang mengalami kecederaan berjaya meledak 4 jaringan. Kejohanan badminton antarabangsa Spanyol 2021, pingat emas dalam acara persoalan wanita kini dalam genggaman Malaysia. Ia susulan dua wakil negara Esquisona bakal menentang Goh Jinwei dalam saingan akhir pada hari ini. Dalam aksi separuh akhir, Kisana Cumalang apabila berjaya menundukkan pemain Perancis Yale Hoyu dengan kelulusan 21-18-21-10. Dalam pada itu, Jinwei berjaya mara kesaingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Yeon Ki Kwan dengan keputusan 21-17 dan 21-11. Aksi saingan akhir tersebut akan menjadi tumpuan bagi menilai prestasi kedua-dua pemain wanita itu. Sementara itu, turut melangkah kesaingan akhir kejohanan pasangan bergu campuran negara Ti Kai Wong, Teo Mizing yang menentang lawan yang jadi England, Colm Hemming dan juga Jessica Puok. Setelah berjaya menganjurkan kejohanan renang terbuka Malaysia ke-63 minggu lepas, Persekutuan Renang Malaysia MS berharap dapat mengadakan Piala Presiden 2021 di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil pada November ini. Perkara tersebut disuarakan setiausaha agungnya, Mai Chan. Menurut beliau, menerusi penganjuran tersebut, perenang daripada pelbagai kelab renang tempatan di seluruh negara akan bersaing sekaligus memberi peluang perenang negara mengambil bahagian dalam kategori terbuka. Tambah Mei Chan, pihaknya amat berharap dapat mengadakan kejohanan berkenaan jika pandemik COVID-19 di negara ini bertambah baik. Ditanya mengenai pemilihan Pusat Akuatik Nasional sebagai venue, beliau berkata lokasi tersebut dilihat paling sesuai bagi penganjuran kejohanan renang, terutamanya sekiranya acara itu akan diadakan dalam konsep gelembung sukan. Kali terakhir kejohanan renang Piala Presiden dianjurkan adalah pada November 2019 di Shah Alam, Selangor. Perkembangan sukan pemotoran, pengurus pasukan SIC Racing Team Zulfahmi Khairuddin optimis Sarapudin Azman berupaya mengembangkan kerjanya dalam kejohanan motosikal dunia pada musim depan. Tambah Zulfahmi, pengalaman 2 tahun di kejohanan Eropah CEV serta kejayaan meraih gelaran juara di Lita Catalunya Spanyol baru-baru ini membuktikan kematangan pelumba berusia 20 tahun itu. Zulfahmi menjelaskan matlamat utama pasukan pembangunan SIC Racing Team adalah untuk menghantar pelumba tempatan ke kejohanan motosikal dunia seperti Hafiz Syahrin, Khairul Idham Pawi, Kasman Daniel dan ramai lagi. Dia ready atau tak ready, at the end of the day, dia dah menang perlumbaan dekat CV. So it means that dia dah at least half ready untuk pergi ke World Championship because the bike is it's same track yang kita pergi almost sama dengan semua track CEV yang kita pergi. So saya yakin ready or bersedia atau tidak, kita kena letak dia kat sana. Terdahulu Prinsipal Petronas SRT Datuk Razan Razali antara yang menunjukkan minat terhadap Sarifuddin susulan prestasi memperansangkan. Selain Sarifuddin, Adman Noruddin yang ketika ini menduduki tangga keempat dalam keseluruhan pelumba Moto2 CEV juga antara dilihat berpotensi kembali mentai kejohanan motosikal dunia. Sementara itu, Zulfahmi Khairuddin berharap agar atlet sukan pemotoran dipertimbangkan mendapat akses kemudahan kuarantin di Pusat Kecemerlangan Sukan Paralimpik yang kini disediakan untuk atlet bertanding di Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo 2020. Menurut beliau, tempoh kuarantin wajib selama 14 hari di hotel tidak akan membantu mereka mengekalkan prestasi pada perlumbaan seterusnya.
to be quarantined dekat 14 hari dekat dalam hotel tanpa buat apa-apa, of course kita punya level of fitness, performance kita akan drop. So benda ni tak membantu kita untuk kita perform untuk race-race yang akan datang. Punya perlombaan ada 8 pusingan setahun. Olimpik mereka ada satu game je dalam masa 4 tahun. So and every game untuk kita adalah kita anggap sebagai Olimpik. Antara atlet negara yang sedang bersaing di luar negara adalah Daniel Syahmi Ahmad Syahril, Hakim Danish Ramli, Muhammad Syahrul Izwan Syahril, Sarapudin Azman dan Adam Norodin. Mereka akan pulang ke tanah air pada 26 Julai ini. Dua wakil negara bakal berentap pada Piala Dunia Catur 2021 yang bakal berlangsung pada 10 Julai ini di Rusia. Pengurus pasukan skuad negara Muhammad Firdaus Ismail berkata dua atlet tersebut adalah Suman Subramaniam dan Putri Munajjah Azhar yang telah mempamerkan aksi cemerlang pada musim ini. Women International Master Putri Munajjah ini merupakan antara pemain terkuat Malaysia lah. Dan juga merupakan pemain yang ada title WIM Women International Master, so one of the highest lah dalam Malaysia. Begitu juga dengan Fide Master Suman Subramaniam ni merupakan bekas juara master kebangsaan, bermaksud among master beliau antara yang champion lah. Untuk World Cup ni kita faham bahawa semua atlet yang turun ni memang merupakan atlet yang elite dunia . Untuk makluman juga, seramai 206 akan bertanding dalam kategori lelaki. So maka yang semua kesemua atlet ini merupakan atlet-atlet yang terhebat lah, termasuk juara dunia juara dunia daripada Norway, Magnus Carlsen juga tu akan bertanding lah. So peluang yang kami rasa peluang kami agak tipis, tapi kami cuba sedaya upaya lah, mungkin kami mampu membuat kejutan lah. Under promotion. Saingan di Rusia dianggap mencabar kerana disertai ramai atlet elit dari seluruh dunia, termasuk bekas pemain terkemuka dunia dari Norway, Kalen Boss. Malaysia mengalalukan tindakan Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu pada Jumaat meluluskan resolusi menggesa keamanan dan kestabilan dikembalikan di Myanmar. Berikut paparan perkembangan berita luar negara. Resolusi menggesa keamanan dan kestabilan Myanmar diluluskan dengan 119 undi menyokong, 36 berkecuali dan 1 menentang. Ia turut menggesa agar keganasan dihentikan serta-merta dan pemimpin politik yang ditahan dibebaskan bagi merintis jalan penyelesaian serta membuka ruang dialog kondusif dan inklusif. Malaysia menyokong resolusi itu selaras dengan pendiriannya untuk terus terbabit secara konstruktif menyumbang ke arah penyelesaian damai dan mengembalikan keamanan di Myanmar. Sementara itu, Menteri Luar Palestin Dr. Riyad Malki menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepimpinan serta sokongan kerajaan Malaysia kepada Palestin sejak sekian lama. Perkara itu disampaikannya dalam pertemuan dengan rakan sejawatan dari Malaysia, Datuk Seri Syamuddin Hun Hussein di Turki pada Jumaat. Dr. Riyad turut berkongsi perkembangan terkini di Palestin dengan memaklumkan bahawa Palestin masih terpaksa berdepan serangan dan kekejaman berterusan daripada pihak Israel. Malaysia bersetuju menyumbang lebih $1 juta kepada kerajaan Palestin bagi tujuan membantu membina semula fasiliti ujian COVID-19 di Gaza yang telah musnah akibat dibom. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Paparan cuaca pada malam ini dimulakan dengan melihat paparan carta angin permukaan di rantau negara kita yang masih lagi menerima dominasi tiupan angin dari arah barat daya dengan kelajuan yang agak perlahan, iaitu antara 10 hingga 20 km sejam. Namun begitu, tiupan angin kencang yang dijangkakan akan melanda kawasan perairan Phuket dan juga kawasan perairan rantau negara kita dijangka akan menjangkaui antara 40
40 hingga 50 km sejam. Sehubungan dengan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan amaran awal bagi angin kencang dan laut bergelora kategori kedua dan juga kategori pertama di kawasan perairan yang telah dilorekkan dengan warna jingga dan warna kuning ini bermula dari 21 hingga 26 Jun 2021. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini sangat berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuklah perairan, bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Kami menasihatkan orang awam di luar sana agar sentiasa berwaspada dan bersiap siaga ketika berada di kawasan berkenaan. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej gema radar untuk tinjauan pada malam ini. Berikut adalah ribut petir dan hujan lebat yang sedang berlaku di hampir keseluruhan tempat melibatkan utara semenanjung Malaysia dan juga di negeri Kelantan serta Terengganu serta di satu dua tempat melibatkan pedalaman negeri Pahang. Dijangkakan keadaan ini akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Untuk Sabah dan Sarawak pula, hujan dan ribut petir yang sedang berlaku di hampir keseluruhan bahagian barat Sarawak ini masih lagi berlanjutan sehingga ke awal pagi esok, manakala hujan di satu dua tempat melibatkan bahagian pedalaman Sabah dijangkakan akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan model numerical di jabatan kami yang menunjukkan keadaan ramalan cuaca menjelang esok pagi. Dijangkakan hujan dan ribut petir berpotensi berlaku di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia dan melibatkan pesisiran pantai barat semenanjung Malaysia menjelang jam sekitar 8 pagi esok. Manakala keadaan hujan dan ribut petir serta kelembapan yang tinggi tertumpu di kawasan perairan rantau negara termasuklah perairan Sarawak. Sekian saja informasi cuaca kali ini. Kita teruskan kepada paparan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang pagi esok. Saya Farah Halim, Assalamualaikum. Itulah di media sosial semalam satu rakaman video di Jeneponto, Sulawesi, Indonesia yang menunjukkan matahari terbit dari utara. Suara dalam rakaman video berkenaan turut mengaitkan kejadian itu dengan tanda-tanda hari kiamat. Bagaimanapun, Ketua Stesen Meteorologi Sultan Hasanuddin Makassar, Hari Triwibowo menjelaskan fenomena itu berlaku setiap tahun dan bukan petanda bencana buruk. Ia disebut suatu gerakan semu matahari yang berlaku akibat perubahan cuaca sejuk dan panas. Selain itu, ia disebabkan kedudukan Jeneponto di Sulawesi Selatan yang berada pada garis lintang di selatan Khatulistiwa. Penyanyi terkenal Indonesia Agnes Monica melalui pertubuhannya AJ Peduli membangunkan sebuah klinik khusus untuk memberi vaksin COVID-19 secara percuma kepada masyarakat setempat. Klinik turut dipenuhi dengan fasiliti lengkap seperti ambulans, ruang kecemasan, makmal dan lain-lain. Ia dibangunkan dengan kerjasama Pusat Kesihatan Pademangga yang dibantu oleh 60 orang staf kesihatan termasuk sukarelawan.
Kegigihan seorang guru membuat pengiraan dengan menconteng lantai mozaik menggunakan pen marker di rumahnya tular di media sosial. Melalui perkongsian di akaun TikTok Aina Abdul XN, baru-baru ini gadis itu kagum terhadap usaha ayahnya yang tetap mencari pelbagai kaedah kreatif dan menarik ketika mengajar di rumah. Menurut ayahnya, formula mengira subjek ekonomi diajar sangat panjang. Justru menconteng di lantai lebih memudahkan pelajar untuk faham. Rakaman video ini telah meraih lebih daripada 1 juta tontonan. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen memuji tindakan ayahnya kerana dilihat benar-benar ikhlas untuk menyampaikan ilmu. Bakat sesetengah penyanyi dicungkil menerusi persembahan menarik perhatian di Instagram bukan lagi perkara baru. Kali ini, giliran nama penyanyi Lia Aziz meniti di bibir peminat seni hiburan tanah air. Single pertama bergenre pop berjudul Kucu Kucha cukup popular, malah menjadi runut bunyi bagi sebuah drama. Lia yang baru saja menerima keputusan SPM baru-baru ini tidak pernah menjangka single tersebut diterima ramai. Malah artis yang bernaung di bawah label syarikat rakaman Rusa Music ini berharap agar single keduanya berduet bersama penyanyi Asfan Shah berjudul Pergilah Derita turut diterima ramai. Dekat YouTube, sebagai penyanyi baru yang baru je menampakkan diri dalam industri muzik ni, Lia memang sangat happy and berbanggalah sebab lagu ataupun single pertama ni jadi OST drama, and then dapat pula sambutan yang positif dari orang ramai. Dia memang sangat happy lah. Okay, sebab ramai juga yang mengatakan bila dengar lagu Kucu-Kucu ni, diorang pun happy, diorang pun suka. So bila kita as penyanyi dapat tahu orang kata diorang suka lagu kita apa semua, dengar sampai berkali-kali, kita pun turut happy macam diorang juga. Meski baru 7 bulan menggantung langkah dalam industri hiburan, Lia tidak pernah melupakan hasrat untuk menyambung pengajian dalam bidang muzik. Lia memang plan untuk sambung belajar, and Lia pun dah mohon beberapa universiti. So sekarang ni Lia tengah tunggu keputusan lah daripada universiti-universiti yang Lia dah mohon tu. Kalau untuk slowkan career ke apa ke, tak ada, sebab Lia akan cubalah untuk seimbangkan career dan juga pelajaran. Lagi karya unik penggiat seni genre hip-hop. Kali ini 4 nama yang tidak asing lagi bergabung tampil dengan lagu baru mereka, Veto. DJ Siza 7, Loka dan juga MK yakin Veto yang membawa erti kuasa dengan gaya dan lenggok dari Brooklyn Drill akan dapat mencuri perhatian ramai. Lagu yang dilancarkan Dave Jams Recording. Semangat in terms of dengan apa yang kami buat sekarang lah, which is yang jalan yang kami pilih ini, di mana kami bekal dalam dunia ini. Kita perlu semangat, kita perlu orang sekeliling yang positif. So saya ingin mencari suatu benda yang kita boleh kawal adalah diri sendiri dahulu. Ya, yeah, I understand that bila orang tengok macam diorang ni macam very energy and dia punya character pun very strong kan, like own style, because I definitely don't want to macam tenggelamkan diri. Kalau confident dengan, kena confident dengan style yang bawa sendiri itulah, ya. Yeah. Menurut DJ Siza, Veto turut menggabungkan bunyi perkusi dengan elemen Asia Tenggara bagi mewujudkan satu lagi keunikan. Well, actually I was listening to a few Brooklyn Drills last year due to the passing of the Pop Smoke, right? So it was all. Baik, berita perdana edisi Sabtu 19 Jun berakhir di sini. Tenang dan waspada, terus patuhi SOP untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Terus bersama siaran ini untuk mengikuti program COVID Itu Benar, menyikap stigma negatif kluster Sivaganga dan proses pemulihan spiritual waris serta pengurusan jenayah. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.